ramai orang tersalah sangka tentang maksud ketenangan dalam hidup. Selalu orang mengaitkan ketenangan itu, walaupun mengaitkan ketenangan itu dengan faktor harta, dengan faktor kekayaan. Walaupun itu boleh menjadi penyumbang, tetapi itu bukan segala-galanya. Betapa ramai orang yang berada dalam rumah yang besar, tidur di atas katil yang empuk, tetapi dia tidak lebih enak ataupun lenanya tidak nyenyak. Bahkan ada orang yang tidur di pondok buruk, kadang-kadang dia lebih lena daripada kita. Ada orang yang berada di hadapannya hidangan yang hebat, lauk pauk yang bagus, tetapi lidahnya tidak enak. Lebih enak lagi orang yang makan kadang-kadang dengan satu dua mata lauk, tapi dia lebih sedap dan selesa makannya. Kata Hamka, lihatlah bagaimana Allah membagi-bagikan nikmatnya. Semua orang sangka kalau orang itu ada rumah besar dan makanan yang sedap, tentulah hidup dia bahagia dan tenang. Belum tentu. Jika Allah hendak memberikan kebahagiaan kepada seseorang, dia tidak boleh ditahan oleh apa-apa tangan sekalipun. Jika Allah menghalang kebahagiaan kepada seorang, dia tidak boleh dihulur oleh apa-apa tangan pun. Jika Allah uruskan urusan kita dan Allah tidak serahkan diri kita kepada kita, walaupun sekilip mata, dunia boleh berbuat apa-apa, tetapi mereka tidak boleh mencabar kebesaran kerajaan Allah. Jika Allah mengatur untuk kita, apa yang orang sangka tewas, kita akan melihat kemenangan dari sesungguhnya. Apa yang orang rasa rugi, Allah akan memberikan keuntungan yang mana jalan-jalan manusia tak sangka, tetapi Allah boleh mewujudkan keajaiban dalam kehidupan. Tuan-tuan tengoklah dunia ni. Kadang-kadang tuan-tuan, manusia dia hilang satu benda daripada dunia. Kadang-kadang macam dia hilang segala-galanya. Saya nak sebut tuan-tuan, berapa banyak dalam hidup tuan-tuan telah lalui keperitan hidup. Cuba ingat, ketika kita kena keperitan, kita rasa kita tidak dapat keluar daripadanya. Tapi hari ini Allah telah keluarkan kita berada dalam keadaan yang baik. Ketika kita ditimpa musibah tertentu, kita kata habislah aku kali ini. Tapi usia kita telah berjalan, kita masih lagi hidup dan makan dan menikmati kurnia Tuhan. Ketika kita kata ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku, aku susah ya Allah. Hari ini kita pun telah lupa kepada perkataan itu. Dan kita pun lupa kadang-kadang untuk bersyukur di atas berbagai rancang hidup yang telah Allah keluarkan kita daripadanya. Orang-orang yang diberitahu kepada mereka, Nuh, orang ramai sedang berkumpul untuk ambil tindakan kepada kamu. Nuh, orang nak ambil tindakan kepada hang. Nuh, orang nak ambil tindakan pada kau. Nuh, ada orang nak bertindak pada kau. Kata Allah, iman dia tambah. Bukan kita kata, pasal apalah Allah uji aku, apalah dosa aku. Dah. Kata Quran, iman mereka bertambah. Mereka kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami ni Allah, dialah sebaik-baik tempat diserahkan urusan. Siapa yang tidak melaluinya tidak akan memahami maksud ini.
orang-orang yang pernah hidup dan bertawakal, dia akan mengetahui tentang keajaiban tawakal. Bila hati insan bulat kepada Ya Rab, inni fawattu hadha amri ilaik, Ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu, Ya Allah. Apabila insan melihat dunia daripada dimensi akhirat, dia akan merasakan dunia ini sangat kecil, kehidupan ini sangat luas. Pernah disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah bawa pada hari akhirat asyaddannas, manusia yang paling derita dalam dunia. Saya tak tahu manusia paling derita dalam dunia ini, Allah ambil dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Fahumiza fajannah, dia dimasukkan, dicelup masuk ke syurga, kemudian dia dikeluarkan. Lalu ditanya dia, Ya fulan, hal marat bikaminan bersaqat, wahai fulan, adakah kau pernah rasa derita dalam hidup? Dia kata, tak. Aku tak pernah derita apa hidup. Hanya kerana masuk sekelip mata di dalam syurga, lupa cerita derita. Allah ambil manusia yang paling nikmat dalam dunia, segalanya nikmat, Allah masukkan. Fa'umiza fil nar, dimasukkan dia secelup saja dalam neraka, lalu dikeluarkan dia. Dia kata, hal marbika minan ni'amika, pernahkah kau merasakan ni'mat dalam hidup? Kata, aku tak pernah ada ni'mat dalam hidup. Hanya dengan satu celupan dalam neraka, manusia merupakan segala kisah ni'mat dalam hidup. Kita selalu nak bersyukur kalau kita diberi benda baru, dan kita lupa bahawa apa yang telah ada pada kita ini pun suatu nikmat yang besar. Suatu hamba Allah yang patah kakinya, yang dia tidak pernah pun sebut dulu, barangkali tak pernah teringat ada tentang nikmat kaki yang setiap hari dia pijak. Tapi bila satu hari dia sakit kaki, kata, Ya Allah, bagilah balik kaki aku, sembuhlah balik kaki. Dia tahu besar dan nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat sihat. Kata hamba, yang ada ini sudah harapan kita, yang kita ada ni harapan kita. Tapi insan, bukan salah untuk kita mengharapkan yang belum ada, tetapi jangan lupa yang telah ada. Sebab itu sebahagian para sarjana menyebut syukur kadang-kadang lebih tinggi makamnya daripada sabar. Ramai orang terpaksa sabar, tapi belum tentu orang yang dapat nikmat itu bersyukur. Bila dia susah, nak kata apa, sabar je lah, tak buat apa. Tapi untuk jadikan orang yang memiliki harta seperti itu, syukur di atas nikmat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin fa minka wahdaka la syarika lak, falakal hamd. Ya Allah, apa sahaja yang aku alami daripada nikmat-Mu, daripada kurnia, daripada siapa-siapa di kalangan hamba-Mu, tidak ada daripada sesiapa melainkan daripada Engkau, wahai Tuhan. Bagi Engkau lah pujian, bagi Engkau lah kesyukuran. Subhanallah. Insan jika tidak bersyukur kepada Allah, tak tahu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu tak mampu, tuan-tuan, bila kita melihat hidup ini secara keseluruhan, kita akan rasa Masya Allah, hidup apa yang Allah kurnia kepada kita lebih daripada harapan kita sebenarnya. Saya tak tahulah kot tuan-tuan sebangunnya, tapi kalau tuan-tuan ni ingat daripada hari tuan-tuan dilahirkan, tempat tuan-tuan dilahirkan, rumah tuan-tuan dilahirkan, sehingga tempat tuan-tuan ada pada hari ini, Masya Allah, tak
dapatlah untuk mengucap wabah kalina tersebut pun tak mampu. Ketika orang-orang yang kafir itu mengeluarkan dia, ketika dia salah seorang daripada dua, dia dan Abu Bakar, yang lain lagi dan Abu Bakar, ketika mereka berada di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana.